kembali lagi dengan gua Febri Cuek, dan dalam pertemuan kali ini gua di sini bakal mau nyobain namanya realistik dari teksturnya mini world ya teman-teman. Di sini gua udah beli koinnya itu seharga 250 ya, yang 10-nya itu sisa koin kemarin gua beli ya. Dan oke, di sini bakal beli dulu yang namanya tekstur realistis dari si ini ya teman-teman. Kita buka, kita yakin. Oke, jadi kita di sini bakal beli ya teman-teman. Wah, kok harus download lagi? Gua kira nggak download loh, sumpah. Ternyata harus download lagi teman-teman. Gua juga baru tahu. Ternyata kita harus mendownload dulu teman-teman. Nah, kok ini nggak mau ngedownload? Ada apa dengan ini? Ada apa dengan cinta gitu kan? Aduh, ada apa dengan cintanya? Ini susah nggak? Kok nggak mau ngedownload? Kenapa? Why? Kok nggak mau ngedownload? Bentar, teman-teman, kita download dulu oke. Oke, teman-teman, di sini gua udah ngedownloadnya. Ternyata kita harus re-log dulu. Udah, kita coba pakai. Kok gua malah pakai di sini? Oh ya, udah di sini kita pakai yang ini, realistis ya. Tapi sebelum masuk ke ini kan gua di sini ada 161 lagi. Jadi kita langsung ke toko dulu, teman-teman. Karena di sini gua mau beli sesuatu dulu ya. Punyaku anjir. Kayak film apa aja anjir? Film apa ya? Gue lupa anjir. Film Nemo. Oke. Oke, di sini gua mau beli wajah ya, teman. Ya, wajah dari in karakter gua kan belum beli-beli banget. Jadi gua mau beli sesuatu yang agak berbeda gitu. Inikah? Yang mana ya? Bagusan yang mana? Inikah? Jelek tuh. Gue kurang selera sama ininya cuy, sama si rambutnya gitu loh, biar nyatu. Nah ini nih kayaknya bagus ya. Jadi ini aja dah, langsung aja simpan. Terus kita beli ininya. Kayak jangan pakai bacot lah. Beli. Udah dong beli. Kok error anjir? Why? Coba kita keluar dulu. Coba belinya di galeri dininya aja langsung gitu ya. Terus wajah cuy, wajah. Oke, tadi yang mana sih? Yang ini ya? Yang ini bukan sih? Ini yang ini kan? Oke, kita beli. Di sini bisa kayak nggak bisa. Udah cuy, ini udah gua berkurang belum sih? Nggak paham dah gue sumpah. Oh, kita punya aku lagi. Terus kita edit ke sini. Terus ini. Ya belum kebeli kok. Gua nggak tahu dah gue sumpah. Ini gue beli loh. Beli cuy. Ya Allah. Oke. Oke dah, ntar aja dah belinya. Oke, ntar aja. Oke, kita langsung aja ngerasain tekstur realistis dari realistis dari apa realistik dari teksturnya mini worldnya sendiri ya teman-teman. Oke, langsung aja ke mapnya. Oke teman-teman, ini dia tekstur realistis dari teksturnya mini worldnya ya teman-teman. Wow ya, menurut gua nggak wow banget sih, cuman ya teksturnya ada yang berubah si batang kayu patch itu nggak berubah ya. Ini buat pleng-plengnya aja berubah dia. Oh, ini kabel stone dia berubah teman-teman. Nggak kena dong. Okay. Nice. Okay, ini kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Wow, lumayan sih. Ini buat pleng dari apa sih patch? Poma yang patch itu nggak berubah dia. Dia yang berubah itu kayak kayu biasa. Ini kayu biasa ini berubah ya dia ya. Ininya apa sih, daun-daunnya juga nggak berubah. Oh, ini berubah cuy, ini rose ya, ini si bunga rose itu loh ya. Ini berubah buat magui buat magui nggak berubah dia. Ini buat tekstur ini, dari tekstur itunya juga berubah. Ini buat ini airnya, coba air nggak berubah cuy. Oh itu tuh, ini sugar cane dia berubah dengan sugar cane. Wow, sugar cane nya oh, ini pasir ya, pasir bukan ya, pasir. Wih, sugar cane nya cuy, gue suka banget sumpah sih. Ini sugar cane nya gue sumpah, ini wah keren banget sumpah dah ini.
Nah, ini gue apa sih, nggak rugi banget ini karena ada yang lumayan memanjakan mata. Ya ini sugar cane-nya gue suka banget buat tekstur sugar cane. Ini kayaknya di sini nggak bakal kelihatan semua deh. Kayaknya kita langsung ke mode kreasi aja ya. Oke, kita ke mode creation aja teman-teman. Biar lebih jelasnya ya. Oke teman-teman, ini dia apa namanya mode creation ya teman-teman. Kita masuk ke mode creation dan ya biar lebih gampang aja. Jadi alat-alatnya. Ininya apa namanya, pohon-pohonnya gitu kan. Penasaran banget gua. Wah, ini dari segi ininya juga ada yang berubah. Oke, kita coba ada yang berubah lagi nggak di bagian cangkulnya gitu kan. Takut aja ada yang berubah anjir. Di cangkulnya berubah kan, wah. So amazing gitu kan. Oh, ini yang nggak berubah cuy, apa namanya? Wow. Ya. Wah, gimana ya? Coba kita ini dah, apa namanya? Jangan dibuletin. Kita pohonnya dibuletin maksudnya, jangan dibuletin. Kita pohonnya jangan dikotakin gitu maksudnya loh. Berubah nggak? Iya. Wah, lumayan sih lah. Lihat kecewa-cewa. Wah, ini lumayan sih, ini realistis ya. Ini buat bagian log tengahnya teman. Buat kayu biasa ini coba kita kayu pinus. Look at that. Wow. Mantap juga ya. Buat kayu pinus mantap loh. Ininya apa namanya, daun-daunnya. Bagus loh, sumpah loh. Coba kita tengahnya. Oh, tengahnya sama bentuk-bentukannya gini, cuman dia warnanya agak pudar ya. Kalau ini agak kereng gitu. Kereng bahasa apa itu, kereng anjir. Oke. Kita langsung aja ini lagi, teman. Coba yang kayu putih. Look at that. Wes, lumayan dah. Kita lihat. Oh iya benar. Kalau ini lebih pucet, teman. Kalau itu lebih terang, kereng, pucet. Gua ngomong apa anjir? Coba mah itulah. Gua ngomong apa coba? Oke, next kita ke ini ya, kayu merah ya. Wow. Beautiful. Oke, ini bagus banget sih teman-teman. Lumayan bagus ya. Buat apa namanya? Apa itu daunnya ya? Kayaknya buat hiasan bagus loh. Oh, ini agak ke hijau-hijauan ya, ada hijau-hijaunya gitu loh. Jadi dia menyatu dengan alam, anjir. Menyatu dengan alam coba. Ini buat Pak. Ini pasir kan ya? Kayak ini pasir lah. Oke, ini pasir. Coba kita kayak ini berubah nggak dia? Berubah juga loh, sumpah loh. Ini loh, pohon pobio. Pobie. Ini, wah, kok berubah dia anjir. Sumpah gue kira ini dia nggak bakal berubah loh. Berubah maksudnya. Gue kira dia nggak bakal berubah loh. Sumpah, kok dia berubah gitu. Coba yang ini. Ini pohon my, pohon favorit ini. Pohon favorit. Anjir, berubah juga teman-teman, sumpah sih. Gua kira ini pohon-pohon yang kayak gini tuh nggak bakal berubah gitu, cuman ya ini nyatanya dia berubah gitu. Nah, nyatanya dia berubah, bukannya green ya, tapi berubah. Nah, ini nyatanya dia berubah teman-teman. Wah, sumpah sih, coba ini cuman pohon sakura doang berarti yang nggak berubah teman-teman. Gua juga nggak paham, padahal ini pohon yang diminatin sama semua orang yang ada di survival karena ya pohon pobia sama ini nggak ada. Ini dia nggak berubah teman-teman, dia tetap aja gini gitu, tetap sama apa patokannya gini gitu, jadi dia nggak berubah. Ya gua ini salut sih sama pohon pobia sama walnut, dia diubah teman ya. Wah, gila sih, keren juga ya ini. Coba kita masuk ke blok-bloknya gitu kan, yang apa namanya, kita masuk ke blok-bloknya sekarang. Buat grass bloknya itu kelihatan berubah. Kalau grass block mah ini apa sih? Oh, ini batu dungeon. Ini sand and then ini gravel. Batu pasir and tanah pasir. Tanah pasir apa ini? Buat salju, mana salju? Ini salju ini ya. Nah, ini coba tumpukan salju kita lihat. Buat ice and then kita ke bawah lagi. Nanti kita apa namanya? Wow, ini brick-bricknya. Oh, kita ambil brick aja satu ini, yang ini. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Wow, bricknya. Wah, ini buat bikin bangunan cocok, yakin sumpah. Ini cocok sih teman-teman, lihat ya. Wah, cocok banget ya. Coba kita lihat gravelnya. And then, gravelnya cuy, buat bikin jalan bagus ini, sumpah sih. Nah, gravel ini yang begini kan buat bikin jalan kan cocok gitu. Ini kalian bisa lihat sendiri nih. Kalau gravel gini tuh
bagus buat bikin jalan loh. Jadi gravel itu ada gunanya buat bikin jalan gitu. Wah, jadi di survival kita nanti ganti dah pakai gravel jalannya ya. Ini wow banget kan, waduh. Sumpah sih ini wow banget ya. Dan ya, gue nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu kecewa banget buat beli ini. Ini buat pasir, batu pasirnya ya lumayan lah ya. Ya cuman kayak brick, cuman dia warnanya agak dipudarin gitu loh, bukan dipudarin tapi di coklat-coklatin gitu. Cuman sama-sama brick, sama ininya sama ya, bentuk-bentukannya sama tuh, lihat sendiri deh ya. Buat teksturnya tuh sama, cuman beda warna doang gitu loh. Oh ya, buat ice atau tumpukan salju, oh sama aja cuy. Ini tanah pasir ini bagus juga sih buat bikin bangunan, kayak buat ini pondasinya dia gitu sih. Coba kita ini katanya di sini. Wah, buat apa sih depan rumah kalau kayak gini mah bagus sih. Oke, next kita coba ke apa namanya, oh iya ini kayak yang ini loh, apa sama padi gandum atau ya padi sama gandum apa bedanya anjir. Coba kita ini apa namanya, ada yang beda nggak gitu kan. Kalau misalkan tekstur yang dibuat sama gua kan ini beda itu ininya. Semoga aja beda, karena ya bagus aja gitu kalau misalkan kita beda. Coba kita lihat ya, kita lihat dan kita deket ini. Oh sama aja cuy, ya sama aja ya. Oke, kita hancurin dan coba kita padi wheat maksudnya. Beda cuy. Mantul anjir. Look at that. So beautiful. Oke, gue suka banget sih sama teksturnya. And then coba kita lihat kentang. Wah, kentang juga beda nih. Sama cuy. Sama dia. Sama enggak sih? Sama ya. Tapi agak beda sedikit loh. Ya, beda ya sedikit lah. Buat ini ke bawahnya. Oke, buat padi itu beda. Nih, buat padi gue suka sih. Buat padi sendiri gue suka dia. Nih. Wow. Suka banget sumpah ini. Wow, ini buat wheat ini gue suka ya teman-teman, suka banget sih. Oke, kita lihat buat apa namanya, apa lagi ya? Oh iya, blok lagi dah. Kita coba masuk ke blok lagi, bagian intan, malachite ini ya. Ini bagian blok-blok inti dari survival. Oke. Oh enggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah dan nggak berubah juga. Oke, gue apa sih berharap ini berubah tapi ya nggak berubah teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi ini gue udah termasuk puas untuk 99 koin itu, termasuk puas teman-teman. Dan ya oke, kayaknya udah semua deh ya buat plank. Oh iya, buat plank-planknya, bukan apa sih, takut kalian penasaran buat plank-planknya gitu kan. Gue sampai lupa nunjukin. Oh ini apa ini? Batu bata ter... Apa itu? Batu bata ter... Ntar dulu deh. Ter apa tuh tadi? Terkeren? Terbagus? Terukir? Oh terukir. Wah, nice banget temen. Wah tapi ini ada di survival doang. Ada di creation doang. Dia gak bakal bisa dibikin di survival. Gue kira bakal bisa bikin di survival gitu kan. Waduh. Ini buat batu berlumut ya, itu ada di dungeon ya, ada kok di survival kalau ini. Wow, look at that. Oke, okay, nice banget ya teman-teman. Dan ya oke, okay. Kayaknya oh ya ininya belum ditunjukin kayaknya aja. Oke, okay. Ini buat plank kayu merah, ini buat pohon pobie, dan ini buat papan kayu pinus. Look at that. So beautiful, and then kayu biasa. Oke, okay. Kurang lebih gini teman-teman. Dan ya kayaknya segitu aja deh ya. Kayaknya segitu doang dah. Kayaknya videonya juga agak kelamaan. Ini susah banget view depannya anjir. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga teman-teman. Jadi kita di episode selanjutnya kayaknya gua bakal bikin bangunan yang kayaknya bikin beneran jalan buat di survival kita ya teman-teman. Dan ya oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf dan oke, see you next time and bye-bye.